Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview dan unboxing Sugo cetakan kue pukis ya. Ini kue pukis 10 lubang. Nah, ini macam-macam sih cetakan dari Sugo ini, ada yang martabak mini, ada yang serabi. Nah, ini yang dicentang yang cetakan pukis. Nah, di sini di kardusnya ini tertulis stay cool handle. Jadi pegangannya itu anti panas. Terus non-stick interior, jadi itu anti lengket ya teman-teman. Terus tutupnya itu tutup kaca. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, ini ya dapatnya itu seperti ini, ada ini tutup pegangan tutup kacanya ya. Ini nanti dipasang sendiri di sini. Terus ini tutup kacanya. Nah, ini cetakannya. Nah, cetakannya ini tebel ya, bahannya aluminium. Anti lengket kayak teflon. Terus pegangannya ini anti panas ya, teman-teman. Untuk diameternya ke sini itu 24 cm dan untuk kedalaman lubangnya itu 4,5 cm. Ada 10 lubang ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini bawahnya seperti ini ada indikator panasnya. Ini bisa untuk kompor keramik, kompor biasa, sama kompor elektrik ya, kompor induksi. Cetakan pukis ini ya, harganya 90 ribuan. Jika kalian berminat, linknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Nah, sekian dulu ya review dari saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.